Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 yang mengatur tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam aturan tersebut, Jokowi menambah posisi jabatan, yaitu Wakil Menpan RB. Ini adalah posisi Wakil Menteri yang ke-15 dalam Kabinet Pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Sebelumnya, Jokowi telah mengangkat 14 Wakil Menteri di sejumlah kementerian. Dalam Kepres itu disebutkan Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden langsung. Wakil Menteri juga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pejabat yang menduduki posisi tersebut nantinya mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.